Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Berita PAS 5 Disember 2017 bersama dengan saya, Hezri Yassin. Gelaran Kumpulan Suci. PAS menyifatkan gelaran Kumpulan Suci yang dilabelkan kepada mereka hanyalah sebagai memerli dan mengejek parti itu. Presiden PAS yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata, istilah tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang gagal menarik PAS untuk bersama-sama mereka dalam PRU14 akan datang. Inilah bahasa yang baru diistilahkan dan digunakan untuk memerli atau mengejek ketegasan sesiapa sahaja yang berpegang dengan ajaran Islam yang berdasarkan nas yang qat'i dan thabit di dalam Al-Quran dan hadis. Sama seperti PAS yang tidak mahu dihanyutkan atau menerima perubahan mengikut selera kumpulan yang dinamakan Islam liberal dan bersekongkol dengannya atau totok bukan Islamnya, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Beliau berkata pihak-pihak ini mahu menjadikan Islam seperti agama yang ada ortodoks atau ideologi konservatif dengan tujuan untuk memancing undi. Setelah mereka gagal meminda undang-undang tubuh dalam perlembagaan PAS dengan mahu meletakkan Majlis Syura Ulama sekadar menjadi penasihat yang tidak wajib dipatuhi, khususnya dalam perkara hukum yang thabit bercanggah dengan kemahuan akal fikiran manusia. Demikian juga mereka termasuk yang menganggap dirinya sangat bijak. Setelah mereka gagal dalam usaha meminda asas tersebut dan juga gagal mempengaruhi muktamar PAS dan mengubah kepimpinan mengikut kemahuannya lalu bertindak keluar daripada PAS dengan dukungan dan sokongan di dalang-dalang di belakangnya. Katanya, terdahulu berlaku kepincangan di dalam PAS hingga ada ahli yang bertindak keluar PAS dan menubuhkan parti baharu iaitu Amanah. Dalam kenyataan sama, Tuan Guru Presiden berkata pihak ini dilihat gagal menolak PAS daripada belakang supaya menyertai BN. Di mana mereka juga sangat bernafsu menyertainya dengan cara menggunakan PAS menjadi tangganya kerana mencari jalan mudah setelah menemui kebuntuan. BN pula tidak ada nafsu selera untuk menerima mereka. Sebenarnya PAS hendak dijadikan kambing hitam untuk dikorbankan bagi pemujaan kemahuan nafsu mereka dengan segala cara yang terdahulu dan diusahakan sehingga kini, ujarnya lagi. Setelah mereka gagal dengan segala umpan diuar-uarkan PAS yang pelahap mahu menyertai BN, bukannya mereka. Sebenarnya, perniagaan politik mereka tidak laris kerana ditolak BN, ditolak PAS dan ada tanda-tanda awal ditolak rakyat dalam pilihan raya akan datang, insya-Allah, jelasnya. Menurut Tuan Guru lagi, PAN merasakan PAS menjadi penghalang kepada mereka untuk ke Putrajaya melalui pintu belakang dan mahu memecahkan pintu hadapan dengan PAS menjadi kapak atau tukulnya. Maka PAS tetap menjadi sasaran serangannya melalui lisan dan tulisan, khususnya media sosial di langit terbuka tanpa sempadan yang mudah dipergunakan dan ramai tentera upahannya. Walaupun PAS bukan parti kajian pusat dan kata mereka kami sudah lemah namun dihentam juga habis-habisan, ujarnya. Tidak habis di situ, Tuan Guru Presiden turut menemplak agenda Amanah dengan isu fitnah PAS menerima duit daripada BN. Apabila peluru fitnah PAS mendapat duit Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak sebanyak RM90 juta yang mereka anggap boleh menembusi pengaruh PAS yang terus mara. InsyaAllah, kini mereka menggunakan bahasa yang zahirnya pujian tetapi hakikatnya perlian tanpa mereka sedari betapa mereka buta Al-Quran yang lebih bahaya daripada buta huruf, ujarnya. Tegakkan Islam atas keruntuhan jahiliah. Negara dan rakyat mesti dimerdekakan sepenuhnya dari pengaruh dan cengkaman jahiliah moden hari ini. Ketua Penerangan PAS Pusat yang berhormat Ustaz Nasruddin Hassan berkata, ummah yang punya tamadun pastinya memahami bahawa budaya dan cara hidup jahiliah merosakkan peradaban mereka. Menurutnya, kesan langsung daripada pengaruh jahiliah ini ialah berleluasanya kemaksiatan sosial, kemungkaran politik, kefasadan ekonomi dan jenayah yang meruntuhkan nilai kemanusiaan. Jahiliah dirujuk kepada pihak dan zaman yang berada di luar zon hidayah Allah yang wujud di zaman kuno dan masih belum ada noktah akhirnya di zaman moden ini.
Tiada pilihan melainkan kembali kepada Islam serta berusaha untuk menegakkan sistem pentadbiran dan pemerintahan Islam di bumi bertuah ini, iaitu menegakkan Islam di atas runtuhan jahiliah, bukannya membina jahiliah baru di atas robohan jahiliah lama, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berkata, penegasan ini sangat penting supaya jelas bagaimana perubahan yang mahu digerakkan dan pihak mana atau parti mana yang mahu disokong dalam pilihan raya nanti. Dalam pada itu, beliau menegaskan menentang jahiliah lama dengan begitu gigih tetapi menjebakkan diri dalam usaha untuk menegakkan jahiliah yang baru adalah satu tindakan yang tidak mendatangkan manfaat kepada negara dan rakyat. Bazir masa dan merugikan ibarat bebas dari mulut buaya terperangkap pula dalam mulut harimau, katanya. Tambahnya, Islam adalah penyelesaian kepada kemelut ekonomi, krisis politik dan jerebu sosial yang sedang dialami oleh negara. Tapi malangnya rakyat belum memberi peluang kepada Islam untuk membuktikannya dalam sistem pemerintahan negara. Sebahagiannya, kelihatan masih selesa bergelumang dengan jahiliah moden. Bukan saja mereka tidak mahu memberi peluang kepada Islam, bahkan mereka tidak peduli kesan atau implikasi jahiliah yang sedang merosakkan negara dan anak bangsa. PIDU nanti menjadi peluang terbaik buat rakyat bangkit melakukan perubahan dengan memberi peluang kepada Islam mengurus tadbir negara secara adil dan baik serta memberi hak kepada yang berhak termasuk memelihara hak dan menjaga kepentingan orang bukan Islam, katanya. Catatan Parlimen, apabila yang keliru kian celaru. Parlimen telah melabuhkan tirainya pada Khamis 30 November 2017. Banyak pihak menjangkakan sidang ini adalah yang terakhir sebelum Parlimen dibubarkan bagi memberi laluan kepada Pilihan Raya Umum ke-14. Mandat PIDU 13 yang digalas oleh kesemua 222 orang ahli Parlimen akan tamat setelah hampir 5 tahun amanah diberikan oleh rakyat. Namun, ada juga ahli parlimen yang mengalami masalah kekeliruan identiti perjuangan sehingga menyebabkan mereka melompat keluar dari parti yang mereka wakili ketika menang dalam PIDU 13 dahulu. Sebelum bertanding, mereka melafazkan bai'ah iaitu sumpah berjanji setia dan tidak akan mengkhianati perjuangan. Namun, apakan daya apabila sudah menang bergelar YB, menikmati allowance puluhan ribu ringgit, sudah terlupa pula asal-usul diri sendiri sambil mendabik dada seolah mereka menang atas kapasiti peribadi. Mereka sebenarnya menghina dan mengkeji parti yang menaikkan nama mereka menjadi calon untuk bertanding dahulu. Adakah ini sifat seorang yang beramanah dan berintegriti? Apa yang lebih menyedihkan, mereka yang melompat parti ini bukan sahaja sudah lupa asal-usul diri tetapi kian tersasar dari landasan perjuangan. Jikalau dahulu, merekalah jagoh berpidato dan wira mempertahankan hak umat Islam. Kini, apa sudah jadi? Prinsip, dasar dan jati diri perjuangan Islam sudah dileburkan hanya semata demi merebut kuasa kemercu Putrajaya bersama Pakatan Harapan. Mereka mengeluarkan 1001 alasan dan dalih bagi menafikan hak umat Islam untuk beramal dengan agama Islam. Ironinya, mereka boleh pula menjadi hero untuk mempertahankan golongan ateis, Muslim liberal dan Christian evangelist. Pada minggu pertama sidang berakhir ini, DAP tidak perlu bersusah payah bersuara mengenai isu pesta arak kerana sudah ada juru bicara mereka yang menjalankan tugas tersebut, iaitu para YB PAN. Gelagat YB Sepang dan Shah Alam yang bersungguh mempertahankan penganjuran pesta arak tidaklah terhenti di situ. Pada Khamis minggu lepas ketika sesi soal jawab lisan Dewan, kecoh apabila YB PAN Shah Alam menyatakan antara punca berlakunya masalah fahaman etis ini adalah kerana kesilapan kerajaan lalu dikaitkan dengan hal 1MDB. Pada asalnya, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Ashraf Wajdi menjawab soalan yang dikemukakan oleh YB PAN Kota Raja sejauh mana gejala etis berkembang dalam negara ini dan langkah menyeluruh kerajaan bagi menyekat perkembangan kumpulan seperti Etis Republic Consulate of Kuala Lumpur. Datuk Dr. Ashraf Wajdi menjawab dengan menyatakan kerajaan menyedari dan berpandangan bahawa ideologi ini bercanggah dengan prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan dan perlu disekat daripada menyerang akidah umat Islam. Ideologi ini amat berbahaya dan bercanggah dengan artikel 11.1 Perlembagaan Malaysia yang menyatakan bahawa kebebasan agama itu bukan bermakna kebebasan untuk tidak beragama, iaitu freedom of religion is not freedom from religion. Jawapan Timbalan Menteri JPM ini disanggah pula oleh YB PAN Sepang yang menerbitkan sebuah artikel bertajuk A Muslim's Defense of Atheists.
Bukan itu sahaja, ketika perbahasan bajet Kementerian Komunikasi dan Multimedia, YB PAN Sepang dan Shah Alam berganding sekali lagi membela hak golongan etis ini. Atas nama kebebasan hak asasi manusia, mereka mendakwa golongan etis ini dilindungi oleh perlembagaan. Pemikiran yang terlalu mengagungkan kebebasan hak asasi manusia ini amatlah berbahaya, kerana tidaklah mustahil suatu hari nanti kelompok LGBT pula menuntut hak mereka. Atas nama toleransi dan slogan Islam Rahmatan Lil Alamin yang sering dicanang oleh mereka, adakah kita umat Islam boleh percaya seperti fahaman pluralisme, iaitu semua agama sama sahaja, tidak ada ad-din yang benar-benar tulen di sisi Tuhan? YB PAN Sepang berpandangan artikel 11.1 mengenai kebebasan beragama itu turut menjamin hak golongan etis. Persoalan mudah yang patut ditanya kembali. Adakah pemikiran golongan etis yang tidak mempercayai akan kewujudan Tuhan itu diiktiraf sebuah agama? Masalah yang berlaku sekarang, fahaman etis ini sedang disebar dan menular dalam kalangan remaja Melayu Islam. Bukankah perbuatan cubaan memurtadkan orang Islam adalah salah di sisi undang-undang? Mungkin YB PAN Sepang terlupa artikel 11.4 Perlembagaan Persekutuan yang menyebut undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Semalam, ketika perbahasan bajet Kementerian Dalam Negeri, YB PAN Parit Buntar pula bangkit membela DAP yang dikaitkan dengan tuduhan menjadikan Malaysia sebuah negara Kristian dan gerakan evangelis. Punyalah ramai ahli parlimen DAP, tidak ada seorangkah daripada kalangan mereka berdiri mampu bangkit berbahas untuk menafikan tuduhan tersebut. Mereka hanya menjadi tukang sorak dan tukang sampuk di belakang ketika YB PAN ini gigih membela DAP yang dituduh. YB PAN Parit Buntar juga bersungguh membela tokoh Muslim Liberal Datuk Dr. Ahmad Farouk Musa yang merupakan pengerusi Islamic Renaissance Front ataupun IRF. Pertubuhan inilah yang sering mengimport tokoh Muslim Liberal antarabangsa datang ke Malaysia seperti Mustafa Akyol dari Turki. Adakah mereka mahu umat Islam di Malaysia mengikut acuan Islam seperti di Turki dan Tunisia? Adakah sama realiti dan konteks suasana Islam di sana hingga mahu dibawa ke sini? Mereka yang keliru ini sedang kian celaru. Mereka mahukan Islam tanpa syariat. Mereka mahu menyembunyikan identiti Islam kerana ia dilihat menjadi penghalang kepada kemenangan Putrajaya. Atas sebab itu, mereka sering menjaja nama maqasid syariah yang dijadikan alasan dan dalih untuk tidak melaksanakan syariat. Semoga mereka yang sedang keliru lagi celaru ini tidak lagi dipilih oleh rakyat pada PRU14 nanti, kerana tidak ada jaminan mereka tidak akan melompat ke sana sini lagi. Sekian dahulu berita untuk malam ini. Tuan puan, pertolongan Allah mungkin datang tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Tetapi ia datang di saat yang tepat. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.